Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hijab TV. Jadi sekarang saya sedang mau menunjukkan cara saya mengikat sepatu PVN cungkup gitu. Jadi saya ikatnya akan menjadi seperti ini. Jadi bisa dikayak. Ini kan sudah jadi. Jadi nanti kalau dipakai seperti ini, kalau pas mau lepas ini dikendorin seperti ini. Jadinya ini longgar. Nanti kalau sudah dipakai lagi seperti ini. Jadi sekarang saya mau menunjukkan cara membuat seperti ini. Jadi ini cara mengikatnya sama seperti ya sepatu pada umumnya, slip-slip gitu yang dari sini ke sini, dari sini ke sini terus kayak gitu ya. Maksudnya seperti ini. Ada orang yang suka mengikatnya seperti tali, kayak tali pita gitu, seperti ini. Ini. Ini sangat umum sekali kurang lebih seperti itu, tapi saya akan bukan akan saya lebih suka mengikat seperti ini gitu. Jadi nanti kalau mau lepas itu ya tinggal tarik saja gitu. Misal ini sudah di apa namanya sudah dipakai gitu ya, tinggal dikendorin seperti ini. Terus nanti ketika sudah dipakai mau dipakai lagi dikencangin seperti ini. Ini seperti ini. Saya mengikatnya seperti ini. Saya kasih tunjuk seperti ini biar kelihatan. Ini kan ini udah seperti ini ya. Itu jadi ini disilang. Silang saja tapi bukan diikat ya, silang. Setelah itu kita ambil tengahnya. Semisal ini sudah di kaki ya. Dan ini kencangnya itu segini misalnya contohnya. Segini misalnya sudah kencang anggaplah seperti itu. Berarti titik tengahnya adalah bukan titik tengah tapi yang nanti akan saya ikat itu sebelah sini. Nih. Nih. Ini seperti ini. Nah sekarang ini sama ini. Sebenarnya ikatnya itu masih ini sama yang ininya, tapi ini ditaruh di tengah gitu. Jadi kurang lebih saya contohin seperti ini. Ambil tengahnya dulu seperti tadi. Misalkan kencangnya di kaki segini. Ini kita ikat yang sini dulu. Masukkan. Ini taruh tengah intinya. Ini dilingkar seperti ini, tapi ini taruh tengah jadi seperti ini. Jadi ini masukkan. Ini kan seperti ini. Nah ini diikat sama yang ini. Jadi ini tidak diapa-apain pas di sini gitu. Jadi diikat biasa seperti biasa. Terus masukkan dari lubang sebelah sininya. Bukan dari sini tapi dari sininya. Masukkan seperti ini. Kelihatan tidak sih seperti ini lalu masukkan dari sini seperti ini set kencengin jadinya seperti ini lalu setelah itu yang sebelahnya ini yang satu yang tadi dimasukkan di tengah sekarang gantian ini yang di tengah gitu jadi sama seperti tadi. Kita masukkan ini ke sini. Set. Jadilah seperti ini. Dan masukkan ini ke sini. Dan jadilah seperti ini. Jadi ini adalah posisi ketika sudah dipakai seperti ini. Dan kalau mau dicopot, itu dikendorin, ditarik gitu. Ini juga bisa ditarik, ini juga bisa. Ini posisinya kendor. Nanti kalau sudah dipakai lagi, misalkan sudah masukin sekaki gitu, nanti dikencengin lagi tarik seperti ini. Kalau seperti ini, nanti kalau mau lepas kakinya, tarik ke tengah lagi dua-duanya. Gitu. Nanti kencengnya ke sini, tariknya tarik ini juga bisa. Nanti kencengin lagi seperti ini. Mau lepas tarik ini, maaf udah sopi. Seperti ini. Ini kendor, mau buka kaki misalnya. Mau buka kendorin, terus nanti kalau sudah kakinya sudah masuk dikencengin lagi. Kurang lebih seperti ini.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.